Saya akan ulas malam ni berkenaan dengan kes nama Allah yang di keputusannya dibuat oleh mahkamah tinggi dalam negara kita baru-baru ini. Ada beberapa pihak yang meminta untuk saya membuat ulasan ini dan saya mengambil peluang sebab kuliah kita di sini adalah berkenaan dengan undang-undang Islam, khususnya berkenaan dengan undang-undang jenayah Islam. Maka saya mengambil peluang untuk mengulas dalam kuliah maghrib kita di sini. Mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabiah sekalian dapat memahami beberapa isu berkaitan dengan penggunaan nama Allah sebagaimana keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Dan pada masa yang sama, kita juga ingin memahami isu ini berdasarkan kepada pandangan-pandangan para ulama Islam. Jadi kita akan lihat beberapa angle, beberapa sudut, sudut para fuqaha, kan, sudut bagaimana para ulama fiqh ataupun para sarjana Islam melontarkan pandangan mereka, sama ada golongan bukan Islam boleh atau tidak boleh menggunakan nama Allah di dalam mereka mengamalkan dan juga menghayati agama mereka, dan khususnya dalam kes yang telah dibuat keputusan ini untuk digunakan oleh penganut agama Kristian, kan, oleh penganut agama Kristian. Dan kalau dibenarkan, kalau mengikut keputusan mahkamah itu, sejauh mana mereka boleh menggunakan istilah-istilah tersebut, dan kalau dibenarkan, apa alasan dia? Sebab saya pun baru dapat pada hari ini, 17 hari bulan ini, baru saja dapat alasan penghakiman secara bertulis, written judgment, oleh hakim yang membicarakan kes ini. Jadi hari ini kita baru dapat, dan hari ini bolehlah kita ulas sedikit berkenaan dengan kes ini. Sebelum ini, walaupun ada permintaan untuk saya mengulas, tapi kita sebagai lawyer, sebagai peguam, kita memang telah dilatih supaya ulasan-ulasan yang lebih terperinci itu tidak sepatutnya kita lakukan kecuali kita telah membaca written judgment. Kita kena baca dulu penghakiman bertulis, alasan penghakiman ataupun grounds of judgment yang dibuat oleh hakim bicara, supaya pendapat yang kita lontarkan, yang kita berikan kepada masyarakat dan sebagainya lebih tepat, kan, lebih tepat berbanding dengan kita hanya baca surat khabar lepas tu nak ulas, kan. Yang tu amalan macam tu tak baguslah, dari segi ilmu dia tak bagus. Kita kena tengok dulu apa yang keputusan dibuat oleh mahkamah dalam kes ini. Baik, kes ini tuan-tuan, orang yang terlibat itu nama dia Jill Island, kan. Yang terlibat ni nama dia Jill Island. Jadi pada pada malam ni kita akan lihat sebersedikit macam mana hakim buat keputusan. Kes ini kalau tuan-tuan tengok lebih kurang lebih kurang 100 muka surat. 100 muka surat. Jadi siapa yang rajin bolehlah baca. Kan, siapa yang rajin. Siapa yang tak rajin bolehlah dengar kuliah saya malam ni. Lebih kurang 40-50 minit dekat sejam. Saya akan cuba permudahkanlah setakat mana yang saya mampu. Mungkin adalah beberapa tempat yang saya tak mampu nak permudahkan, itu saya minta maaf. Sebab undang-undang ni tuan-tuan, selain daripada dia ada istilah-istilah dia, dia ada juga beberapa kaedah yang tertentu yang kadang-kadang mungkin tuan-tuan boleh faham, dan kadang-kadang mungkin saya sendiri pun susah untuk permudahkan, untuk membolehkan tuan-tuan faham tentang kes ini. Baik, kes ini adalah satu kes yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur. Mahkamah Tinggi lah. Dan tuan-tuan tahu, sebagaimana yang kita telah belajar sebelum ni, kita ada Mahkamah Magistrate, Mahkamah Session, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Federal, Mahkamah Persekutuan. Nah, itu dia punya tingkatan lah.
mahkamah civil kita. Kalau mahkamah syariah, kita ada mahkamah rendah syariah. Contohnya kita di Kulim ni mahkamah rendah syariah daerah Kuala Muda sebagai contoh. Kan? Naik sikit lagi mahkamah tinggi syariah. Kan, di Alustak. Untuk negeri Kedah, kan? Kemudian naik lagi sikit mahkamah rayuan syariah. Jadi kita mahkamah syariah kita ada tiga tingkatan sahaja. Kalau mahkamah civil, magistrate, session, tinggi, rayuan dan mahkamah persekutuan, ada lima tingkatan. Baik, jadi kes ini adalah kes di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dan dia adalah satu permohonan bagi semakan kehakiman. Baik, apa benda isu-isu yang dibicarakan dalam kes ini? Antaranya ialah berkenaan dengan surat daripada Kementerian Dalam Negeri. Kan, surat daripada Kementerian Dalam Negeri, KDN. Selain daripada itu, dia melibatkan soal perlembagaan persekutuan. Federal Constitution, contohnya perkara 3, kan, Islam sebagai agama persekutuan dan sebagainya. Kan, perkara 8, perkara 11 dan lain-lain, antaranya termasuklah berkenaan dengan kebebasan beragama. Kan, freedom of religion ataupun freedom to profess any religion of his or her choice, yang kita dah sebut sebelum ini, iaitu satu jaminan perlembagaan persekutuan bahawa rakyat dalam negara kita ni dijamin kebebasan, kan, untuk menganuti dan mengamalkan agama dia. Mana kalau kita orang Islam, kita ada kebebasan dan jaminan, kan, untuk kita boleh mengamalkan ajaran agama kita. Begitulah juga rakyat lain yang beragama bukan Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya, mereka juga dijamin oleh perlembagaan persekutuan kebebasan untuk mereka mengamalkan agama pilihan mereka. Baik, selain daripada soal-soal perlembagaan yang ada beberapa fasal itu, selain daripada itu, kes ini melibatkan akta mesin cetak dan penerbitan dan juga akta kastam. Baik, sebab apa tuan-tuan? Sebab ini melibatkan CD yang dibawa masuk pihak yang terlibat dalam kes ini, iaitu Jill Island. Dia bawa masuk dari Indonesia masuk dalam negara kita. Jadi dia ada bawa bahan-bahan yang tertentu yang jadi isu dalam kes ini berkenaan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan kes ini supaya tuan-tuan nampak dia punya latar belakang. Jadi pihak yang terlibat ni nama dia Jill Island binti Lawrence Bill. Perempuan. Macam mana tahu perempuan? Binti. Tapi dia bukan orang Islam. Yang ni yang tuan-tuan kena tahu kes ni, kan? Nama dia ada binti. Kena tahu ni. Nama dia ada binti, kan? Kita, kebiasaan kita di Kedah ataupun kita dalam negara kita ni, kalau ada binti orang Islam lah. Mana ada Hindu ada bin binti? Tak ada. Hindu ada Mutusami bin apa? Ada? Tak ada, kan? Dia ada son of, kan? Ataupun anak lelaki kalau Hindu, kan? Kalau Cina pun sama, kan? Jadi binti bin ni adalah kebiasaannya kita di Semenanjung ni, dia adalah nama untuk yang digunakan oleh orang Islam. Tapi bila melibatkan suku kaum yang tertentu, khususnya di sebelah Malaysia Timur, kita Malaysia Barat, di Malaysia Timur ni Sabah, Sarawak, Borneo ni, binti ni tak semestinya dia orang Islam. Dan dalam kes ni, Jill Island binti Lawrence Bill, dia ni walaupun dia ada binti, tetapi binti dia ni sebab dia bumi putra. Dia bumi putra Melanau. Dia Melanau, dia bumi putra. Jadi nama dia Jill Island binti Lawrence Bill. Jadi dia sebagai pemohon dalam kes ini. Responden dalam kes ni, yang dia lawan ni siapa dia? Kan, yang dia lawan adalah Menteri KDN, Kementerian Dalam Negeri. Dan dia lawan
Government of Malaysia lah, Kerajaan Malaysia sebagai responden. Baik, apa yang berlaku dalam kes ni? Ha, ini yang kita nak belajar malam ni. Kes ni dia melibatkan ada arahan. Kalau bahasa kita lah senang kita nak faham, saya sebut sebagai arahan ataupun direktif. Dia ada arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri bertarikh 5 hari bulan 12 tahun 1986. Ini adalah direktif yang dipertikaikan dalam kes ni, yang jadi isu ni, yang jadi isu yang melibatkan semua publication ataupun penerbitan oleh orang Kristian. Jadi ada satu, kita kata arahan lah, peraturan, arahan, direktif yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang melibatkan penerbitan agama Kristian, iaitu penggunaan istilah atau perkataan yang digunakan dalam penerbitan agama Kristian berbahasa Malaysia. Kan? Jadi direktif ni berkenaan dengan penerbitan bahan-bahan yang digunakan oleh penganut agama Kristian apabila mereka menggunakan bahasa Malaysia, kan, untuk agama mereka, nak belajar ke, nak mengajar dan sebagainya, tapi bahasa yang digunakan bahasa Malaysia. Maka apa-apa yang berlaku, tuan-tuan, tahun 1986 ini, direktif yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dia telah menyenaraikan 12 perkataan yang dibenarkan untuk digunakan. Ha, ini masalah dia. 12 perkataan ni dikata are permitted to be used. Boleh. Ha, boleh guna. Kan? Boleh guna. Apa dia perkataan tu? Yang pertamanya perkataan Al-Kitab. Kitab, Al-Kitab. Yang kedua perkataan Firman. Firman. Firman ni bahasa apa? Kitab bahasa Arab, kitabun, kan? Kalau jamak, kutub. Kalau firman, bahasa apa? Firman bukan bahasa Arab. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab bahasa Arab, tak ada menggunakan istilah firman Allah, tak ada. Tutup imam kita je sebut firman Allah, dia siap bagi atas lagi tu. Kan? firman Allah taala kan, orang kita bagi atas lah, bagi bawah dan sebagainya. Sedangkan firman Allah bukan bahasa, bukan perkataan daripada bahasa Arab. Dia adalah satu perkataan daripada bahasa Parsi. Kalau tuan-tuan tengok, dia adalah bahasa Parsi. Iran lah sekarang ni, kan, bahasa orang Iran. Kita yang, kalau kita tengok orang Melayu kita, memang banyak pengaruh-pengaruh yang datang dari kita kata Parsi lah. Bila Parsi ni, dia adalah elemen-elemen Syiah dan sebagainya. Tapi bukanlah salah tuan-tuan nak guna perkataan firman, tak salah, kan? Katalah khatib dekat atas mimbar, dia nak sebut firman Allah, tak apa, boleh sebut, bukanlah sesat, bukan berdosa kalau tuan-tuan sebut firman. Cuma yang saya nak jelaskan ialah perkataan firman itu bukan bahasa Arab. Nah, bukan bahasa Arab. Baik, jadi yang pertama Al-Kitab, yang kedua perkataan firman, yang ketiga perkataan Rasul. Rasul ni memang bahasa Arab, kan, Rasulullah apa semua tu, kan. Yang keempat syariat, perkataan syariat. Yang kelima perkataan iman. Yang keenam perkataan ibadah. Yang ketujuh perkataan Injil. Perkataan Injil. Yang kelapan perkataan wahyu. Yang kesembilan perkataan Nabi. Yang kesepuluh perkataan syukur. Yang kesebelas perkataan zikir. Dan yang kedua belas perkataan doa. Semua 12 perkataan ini, kalau mengikut direktif yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 1986, dia kata dibenarkan. Dia kata dibenarkan untuk digunakan sekiranya penerbitan tersebut berbentuk buku
atau risalah yang hendak disebarkan atau dijual perkataan untuk agama Kristian, disyaratkan ditulis di kulit luar ataupun muka depan buku atau risalah tersebut. Nampak tak? Faham kan? Jadi 12 perkataan tadi, 12 perkataan tadi dibenarkan dengan syarat kulit luar tadi ada perkataan untuk agama Kristian. Sebab apa kat dekat kulit luar, cover luar tu disyaratkan letak untuk agama Kristian? Supaya kalau ada orang lain yang membaca bahan atau risalah tersebut, CD dan sebagainya, mereka tidak terkeliru bahawa perkataan-perkataan yang ada, bahan-bahan itu adalah khusus untuk penganut agama Kristian. Khususnya katalah ada orang Islam sebagai contoh, dia tengok, oh ni firman, rasul, syariat, apa semua, dia ingat itu agama Islam. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan itu, maka direktif daripada KDN ni kata, dekat luar tu kena tulis perkataan untuk agama Kristian. Okay, tuan-tuan nampak kan? Baik. Walau bagaimanapun, kan, walau bagaimanapun, ada 4 perkataan lain yang diharamkan, yang dilarang untuk digunakan walaupun oleh penganut agama Kristian sekalipun. Apa dia 4 perkataan itu? Yang pertamanya perkataan Allah, kan. Jadi Kementerian Dalam Negeri tahun 1986 dah keluarkan arahan supaya nama Allah tidak digunakan. Yang kedua, perkataan Kaabah juga tidak boleh digunakan. Yang ketiganya, perkataan Baitullah. Dan yang keempat adalah perkataan solat. Perkataan Allah, Kaabah, Baitullah dan solat, walaupun letak di luar tu perkataan untuk agama Kristian sahaja, tetap tak boleh. Tidak dibenarkan. Yang 12 istilah tadi, hak tadi tak apa. 12 perkataan tadi boleh, tapi yang 4 perkataan yang kita sebut tadi tak boleh. Allah, Kaabah, Baitullah dan solat tetap tidak dibenarkan walaupun meletakkan hanya untuk penganut agama Kristian sahaja ataupun seumpamanya. Baik. Jadi ini antara isu yang terlibat dalam kes ni berkenaan dengan arahan yang dikeluarkan oleh KDN, Kementerian Dalam Negeri. Baik, maka pihak Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahawa arahan itu adalah keputusan kabinet. Keputusan kabinet dan dia berkaitan dengan polisi kerajaan pada waktu itu. Jadi antaranya ialah dia melibatkan soal keselamatan awam lah, soal ketenteraman awam, public order, kan, untuk memastikan tak berlaku ketegangan antara kaum, antara agama dan sebagainya. Nanti ada kekeliruan, perbalahan dan timbul masalah, timbul perkara-perkara yang sensitif di antara kaum ataupun antara agama. Maka itu antara alasan yang diberikan oleh pihak responden dalam kes ini. Baik, apa yang berlaku dalam kes ini ialah kalau kita lihat perempuan ini yang kata Jill Island ini, dia adalah rakyat warga negara Malaysia, kan, dia adalah penduduk asal peribumi Bumi Putra yang beragama Kristian daripada suku kaum Melanau dalam negeri Sarawak. Dia Melanau dalam negeri Sarawak. Dan dia ni, Jill Island ini, dia telah mendapat pendidikan sekolah, kan, pendidikan sekolah, sistem pendidikan kebangsaan menggunakan bahasa Malaysia. Mana dia daripada kecil dia memang dididik dan dibesarkan dengan bahasa Malaysia. Jadi ini antara isu dia, kan. Dia bukan kata dia daripada kecil dia bercakap Tamil, dia bercakap bahasa Inggeris, kan, dia bercakap bahasa Cina, tak. Dia memang dari kecil dia dibesarkan dan dia melalui sistem pendidikan yang memang menggunakan sepenuhnya bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia. Jadi apa yang berlaku ini menyebabkan Jill Island
dan juga keluarga dia memang menggunakan bahasa Malaysia, menggunakan bahasa Malaysia dalam judgement ni. Dia sebut as their faith language in worship, prayers, intercession and in receiving religious instructions. Maksudnya dia kata memang mereka menggunakan, dia dengan keluarga dia, bukan dia seorang kan, bukan dia seorang, tapi dia dan keluarga dia memang menggunakan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa agama dia kan, bahasa akidah dia, kepercayaan dia, masa dia semayang, masa dia buat ibadat, masa dia terima apa ni, kita kata perintah-perintah agama, memang semua benda tu berlaku dengan menggunakan bahasa Malaysia. Kalau tuan-tuan tengok kita di Kedah, di belah utara Semenanjung ni, khususnya di Kedah, di Pulau Pinang dan lain-lain, kadang-kadang kalau kita jumpa katalah apa ni, orang Cina sebagai contoh kan, kadang-kadang orang Cina tu nak cakap Melayu pun tak boleh kan, itu biasalah kita jumpa kan. Ataupun kalau dia cakap bahasa kebangsaan pun, dia punya telur tu nampak sangatlah kan, dia memang tak boleh cakap bahasa Malaysia secara lancar, secara fasih. Tapi saya ada kawan, tuan-tuan, saya ada kawan, kawan saya ni apa ni, dia Cina, dia tak boleh cakap Cina. Yang dia boleh cakap bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia. Ada Cina macam tu. Contohnya Cina belah Melaka. Dia panggil apa istilah Cina Melaka ni? Baba dengan Nyonya. Baba dengan Nyonya. Memang kita ada kenalan, kawan-kawan yang mana mereka ni daripada kumpulan tertentu, etnik tertentu. Malah ada kawan saya India pun, India, Cina dan sebagainya, yang mana mereka ni di rumah pun mereka tidak bercakap dengan bahasa yang kita orang Melayu anggap itu bahasa kaum dia. Rupa-rupanya mereka ni memang lebih fasih menggunakan bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia. Baik, jadi ini isu dia. Maka apa yang berlaku, Jill Island ini dan keluarga dia menggunakan Alkitab, menggunakan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kita orang Melayu panggil Bible kan, kita panggil Bible, kita tak guna istilah Injil, sebab bagi kita orang Islam Injil telah tidak wujud kan, Injil telah diubah. Maka menyebabkan kita orang Islam, kita beriman kepada Injil, termasuk kepada Taurat, Zabur, tetapi kita mengatakan bahawa akidah kita orang Islam, Injil sudah tidak wujud dalam bentuk yang asal, Taurat tidak wujud dalam bentuk yang asal, sebab ianya telah dipinda kan pada zaman dahulu. Baik, jadi zaman hari ini yang kita orang Melayu panggil Bible, Bible itu dalam bahasa Indonesia dia diberi nama Alkitab. Dia diberi nama Alkitab. Kita orang Melayu, terutamanya anak-anak kita, remaja kita yang mungkin tak biasa, kalau dia tengok Alkitab dalam kepala dia, ini Quran kan, dia akan anggap ini adalah kitab orang Islam, sebab ada Al, kita orang Melayu ada Al tu, kira benda Islam lah kan, padahal Al tu the kan, the, THE dalam English, dalam bahasa Inggeris. Jadi apa yang berlaku ialah Jill Island dan keluarga dia memang menggunakan bahasa Indonesia kan, termasuk bahan-bahan ke agama Kristian, bukan saja Alkitab dalam bahasa Indonesia, tapi bahan-bahan lain yang bertulis dalam bahasa Indonesia, dan juga audio, visual kan, benda yang didengar, benda yang ditonton, bahan-bahan dalam CD dan sebagainya. Jadi bahan-bahan itu memang menggunakan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan akidah mereka sebagai orang Kristian. Jadi ini masalah dia kan, bukan kata dia mengada-ngada nak guna bahasa kebangsaan, tak, memang dia dan keluarga dia memang daripada dulu, sejak pada dulu memang menggunakan bahasa kebangsaan kan, sebab bahasa kita dengan bahasa Indonesia ni kan banyak persamaan, banyak persamaan. Jadi apa yang berlaku bila dia mendarat di lapangan terbang LCCT kan, mendarat di lapangan terbang masa tu LCCT, penerbangan murah tu kan, dia telah membawa beberapa bahan dalam bentuk CD. Ada 8 bahan dalam bentuk CD. Tajuk dia yang pertama, cara menggunakan kunci kerajaan Allah. Bening dah kita.
kan? saya tengok tajuk pun saya dah pening dah. Alamak. Ha, kan? Jadi kalau tajuk-tajuk macam ni dapat kepada pelajar-pelajar sekolah sebagai contoh, remaja kita ataupun orang dewasa sekalipun, kalau orang dewasa yang tidak ada asas agama yang kukuh, kalau dia baca, ah ini problem. Kan ini masalah dia besar ni. Sebab tajuk dia cara menggunakan kunci kerajaan Allah. Kalau saya pun sebelum kita buka kandungan dalam tu, kita kata ini berkenaan dengan ajaran Islam. Kan? Kita akan kata ini adalah berkenaan dengan agama Islam. Itu CD yang pertama. CD yang kedua, cara hidup dalam kerajaan Allah. Cara hidup dalam kerajaan Allah. CD yang ketiga, ibadat yang benar dalam kerajaan Allah. Ha, lagi penting. Kan? Ibadat yang benar. Ibadat. Ibadat tu memang kita guna perkataan tu. Ibadat yang benar dalam kerajaan Allah. Yang keempat, metod pemuridan kerajaan Allah. Kan? Pemuridan. Muridlah. Kan? Metod pemuridan kerajaan Allah. Yang kelima, pribadi yang bertumbuh dalam kerajaan Allah. Yang keenam, hidup benar dalam kerajaan Allah. Ni banyak kerajaan Allah ni macam ayah pin pula. Kan? Tengok banyak kerajaan Allah ni macam ayah pin. Kan? Kemudian yang ketujuhnya, pemerintahan kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan yang kelapan, rahsia kerajaan Allah. Ha, ini masalah dia tuan-tuan. Jadi ini antara punca yang menyebabkan bahan-bahan ni dirampas oleh pihak berkuasa di lapangan terbang LCCT pada masa tu. Dia datang dari Indonesia, dia bawa bahan-bahan ni. Jadi bila diperiksa, pihak berkuasa di lapangan terbang cek, jumpa 8 CD ni dengan tajuk tadi, nama-nama Allah itu apa ni printed kan, digunakan dalam pada CD tersebut, maka menyebabkan pegawai custom di LCCT telah merampas, menahan 8 CD tadi dengan alasan CD itu menggunakan perkataan Allah pada setiap tajuk dia. Jadi pada tarikh yang sama, pada 11 hari bulan 5 tahun 2008, kes ni berlaku pada tahun 2008, maka Jill Island ini telah diserahkan satu notis oleh pihak berkuasa custom, iaitu notis tahanan barang. Notis tahanan barang ataupun notice of goods detention under section 102, di bawah section 102 Akta Custom 1967. Baik, itu latar belakang dia lah, iaitu latar belakang dia. Dan kemudiannya pihak berkuasa telah menyerahkan apa yang dipanggil sebagai dokumen yang menunjukkan istilah larangan ketenteraman awam dan melanggar garis panduan JAKIM. Jadi apa yang berlaku dengan sebab Jill Island ni dia tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku, maka pada 20 hari bulan 8 tahun yang sama, tahun 2008, dia telah memfailkan ex parte application ataupun satu permohonan sebelah pihak ex parte untuk mendapatkan kebenaran bagi membuat semakan kehakiman. Antaranya ialah untuk mengenepikan keputusan Kementerian Dalam Negeri yang telah merampas 8 CD tadi. 8 CD tadi. Baik, yang keduanya ialah memohon kepada mahkamah supaya mengeluarkan perintah bagi mengarahkan responden tadi, Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia, untuk menyerahkan 8 CD itu kepada pemohon, kepada Jill Island. Baik, kemudian selain daripada itu, yang ketiganya, satu declaration berdasarkan fasal yang ke-11 Perlembagaan Persekutuan, bahawa itu telah menjadi hak dia di sisi perlembagaan. Hak dia di sisi perlembagaan untuk mengimport ataupun membawa masuk 8 CD tersebut, kerana dia dengan alasan untuk mengamalkan agama dia, dan hak dia untuk mendapatkan pendidikan.
Mana dia nak dapatkan pendidikan, dia nak faham agama dia, itu hak dia. Pihak berkuasa tak boleh sewenang-wenangnya merampas CD tersebut. Kemudian seterusnya yang keempat, dia juga memohon satu deklarasi berdasarkan artikel yang ke-8 Perlembagaan Persekutuan, bahawa dia diberikan jaminan equality, kan, jaminan hak sama rata lah, kesamarataan di sisi undang-undang, dan dia hendaklah dilindungi daripada diskriminasi, kan, daripada diskriminasi antaranya dengan alasan agama. Tak boleh dengan sebab agama dia Kristian, maka tak boleh dia dibeza-bezakan dengan orang Islam, dengan orang agama Buddha, dengan orang agama Hindu dan sebagainya. Dengan sebab dia agama Kristian, tak boleh dibezakan. Kemudian yang kelima, dia memohon declaration mengikut artikel 8, fasal yang ke-8 dan fasal yang ke-11 Perlembagaan Persekutuan, bahawa dia dibenarkan untuk menggunakan dan terus menggunakan perkataan Allah. Dia nak yang tu. Untuk dibenarkan dan terus dibenarkan untuk menggunakan perkataan Allah. Mana bukan sahaja pasal CD dia tu, tapi pada masa seterusnya, sekarang dan akan datang, untuk terus menggunakan nama Allah dan untuk mendapat akses, termasuklah untuk memiliki, kan, untuk menggunakan, untuk bawa masuk apa-apa penerbitan, apa-apa bahan penerbitan yang mempunyai perkataan Allah di dalam penerbitan tersebut, termasuk CD. Sebab dia berhak untuk mendapat kebebasan bagi mengamalkan ajaran agama yang dia anuti. Baik, yang keenamnya, dia juga memohon kepada mahkamah satu declaration bahawa dia berhak untuk menggunakan nama Allah, kan, dan juga menggunakan nama Allah dan juga mengimport apa-apa bahan penerbitan, apa-apa bahan penerbitan untuk dia mengamalkan ajaran agama dia, dan banyak lagi lah apa yang dia mohon. Tapi itu antara benda yang penting yang saya percaya yang perlu sahabat-sahabat sekalian ketahui. Jadi ini antara dia punya latar belakang kes. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan, ya, untuk pengetahuan tuan-tuan, apa yang menyebabkan dalam kes ni mahkamah membuat keputusan bahawa dia boleh menggunakan, dia berhak dapat balik CD tadi dan dia boleh menggunakan nama Allah, pasal apa? Jadi ini antara perkara yang menarik sebenarnya, tapi sebab kita masa kita terhad, maka saya hanya pergi kepada beberapa poin penting sahaja, kan, untuk kita tahu berkenaan dengan kes ini. Baik, antaranya yang menarik ni, saya nak cerita kepada tuan-tuan sekalian, ialah berkenaan dengan siapa yang menjadi, kalau bahasa kita sekarang ni, saksi lah, yang tanda tangan affidavit untuk menyokong Jill Island, untuk menyokong Jill Island, untuk mengatakan bahawa dia orang Islam. Bila dia baca, bila dia tengok bahan-bahan yang Jill Island tu bawa masuk, mereka tak rasa keliru pun bahawa itu untuk agama Kristian. Ini yang menarik sebenarnya, yang saya ingin kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Baik, kalau kita tengok, dia kata three Muslims deponents. Jadi affidavit ni yang sign affidavit tu, dia panggil deponents. Deponents ni ada tiga orang dalam kes ni, mana yang menjadi deponents bagi pihak Jill Island. Yang pertamanya satu orang lawyer, nama dia Syahrizan Johan. Syahrizan Johan ni, saya tak mau sebut detail lah, nanti tuan-tuan boleh google sendirilah siapa dia Syahrizan Johan. Yang kedua ni bekas pensyarah UIA, Dr. Aziz Bari. Dr. Aziz Bari. Dan yang ketiganya pensyarah juga, kalau saya tak silap dia bekas, ada pengalaman yang banyak sebagai tenaga pengajar di sebuah universiti, nama dia Azmi Syarum.
saya tak pasti apa pekerjaan dia sekarang, tapi tiga orang ni kan, tiga orang ni yang mana di, dalam affidavit mereka hakim tulis ni dalam alasan penghakiman, dia kata in their affidavit stated that they were not confused by the use of the word Allah by the Christians. Tuan-tuan faham tak? Tiga orang ni, Syahrizan Johan, Dr. Aziz Bari dan Azmi Syarum kata dalam affidavit dia, affidavit mereka ni yang menyokong kes Jill Island ni, dia kata mereka tak keliru, mereka tak tidak keliru dengan penggunaan nama Allah oleh orang-orang Kristian. Dia kata dia tak keliru. Saya bila saya baca yang ni tuan-tuan, bila saya baca alasan penghakiman ni, saya duk fikir panjang tadi tuan-tuan. Saya duk fikir panjang. Kita bila kita bagi pendapat, memang kita ada pendapat tentang diri kita. Satu. Yang kedua, kita kena consider, kita kena timbang juga apa yang akan berlaku kalau orang lain yang jumpa benda tu. Saya ambil contoh, kita malam ni, tuan-tuan semua ni orang baik ke orang jahat? Ha, ni soalan perangkap ni. Ustaz tanya soalan ni, aku jawab baik kan aku kena. Aku jawab jahat pun aku kena juga. Dua-dua kena. Kan? Soalan macam ni kena hati-hati untuk jawab. Bagi saya lah kan, kita semua ni insya-Allah orang baik-baik lah, insya-Allah kan. Kita nak jawab secara pasti kita ni orang baik, hanya Allah Taala yang Maha mengetahui kan. Kita tak tahulah hakikat sebenar diri kita, tapi mudah-mudahan kita semua malam ni orang baik. Baik, orang baik. Contohnya kita malam ni yang datang masjid tiap-tiap malam, sembahyang maghrib berjemaah, insya' subuh, zuhur, asar berjemaah, pantang dengar ada kuliah datang, kuliah duha lah apa semua, baca Quran tiap-tiap hari, doa, zikir, selawat dan sebagainya. Tuan-tuan jumpa CD, CD yang tak elok. Tengok ke tak tengok? Ha, ni susah nak jawab ni. Sebab kita orang baik, kononnya lah kan. Kononnya kita ni orang baik, kita tak tengok kan. Jumpa je benda yang tak elok, astagfirullah kan. Tutup ni. Tutup sungguh, bukan tutup buka macam tu tak. Memang tutup sungguh, astagfirullah. Contohnya, contoh kita ada anak ni. Anak kita umur 20, umur 15 semua ada ni anak ni kan. Kita orang baik, kita ayah, kita ibu. Jumpa benda tak elok, kita pun astagfirullah, astagfirullah, kita tak tengok. Okey tuan-tuan, betul. Mudah-mudahan dengan sebab kita orang baik, kita jumpa benda yang tak baik, kita kata saya takkan tengok. Saya takkan tengok. Katalah ada nampak apa-apa yang tak elok, oh saya takkan tengok sebab ni benda haram. Tapi siapa boleh bagi jaminan kalau orang lain, anak dia ke, anak orang lain ke, jiran ke dan sebagainya, tak tengok benda tu? Ada jaminan? Tak ada jaminan. Dan kita tahu, kita tahu benda-benda macam tu ramai orang akan ambil peluang untuk tengok. Kan? Ramai orang ambil peluang untuk tengok. Kalau betul kita sendiri tak tengok, kita kena ingat berkemungkinan, kemungkinan besar orang lain akan tengok. Sama dengan benda ni tuan-tuan, bahan yang ada nama Allah kan, bahan yang ada nama istilah solat, baitullah dan sebagainya. Kita mungkin tak keliru sebab kita profesor, kita pensyarah universiti, kita lawyer, kita banyak mengaji. Maka kita tahu bila kita baca ini bukan ajaran Islam sebab kita ada ilmu. Tapi tuan-tuan, di luar sana kan, di luar sana berapa ramai di kalangan anak-anak kita ataupun orang Islam sendiri, termasuk orang dewasa yang tak semayang, yang tak mengaji pun, baca kunut pun tak tahu, dan banyak bacaan dalam semayang yang tidak tahu. Kalau mereka jumpa, agak-agak mereka boleh beza tak? Ini bahan untuk orang Islam, ini bahan untuk orang bukan Islam, untuk orang agama yang tertentu. Sangat sukar tuan-tuan untuk dibezakan. Sangat sukar untuk dibezakan. Ha, ini satu perkara yang saya sangat rasa sedih kan, bila saya tengok terpandang nama tiga orang ini.
kan, Syahrizan Johan, Dr. Aziz Bari dan Azmi Syarum yang mencatatkan bahawa dalam affidavit mereka, mereka tidak akan keliru. Betul lah, mereka tak akan keliru sebab mereka ada ilmu, kan, mereka ada maklumat yang yang sesuai. Tapi kita perlu consider juga berkenaan dengan ramai lagi orang Islam. Maka dia kata bahawa dalam kes ini bahawa mereka tidak akan keliru, kan, tidak akan keliru kalau orang Kristian menggunakan nama Allah. Baik, kemudian hakim kata dalam kes ini, katalah tidak ada affidavit tersebut. Tak ada affidavit Syahrizan Johan, dia kata tidak ada affidavit Dr. Aziz Bari, tidak ada affidavit Azmi Syarum, dia kata. Kalau tak ada pun, dia kata, maka satu common sense, dia kata, kan, dia kata memanglah kita tak boleh kata yang tiga orang ni mewakili orang Islam dalam negara ni. Dia kata tak boleh. Ha, betul lah tu. Hakim menyatakan sedemikian. Tetapi dia kata bahawa ini memberi gambaran, dia kata, ini memberi gambaran bahawa tidak akan berlaku kekeliruan. Tidak akan berlaku kekeliruan apabila ada, kan, perkataan seperti untuk agama Kristian. Ada disclaimer, kan, ada penafian yang macam tu untuk agama Kristian. Maka dia kata sepatutnya tidak berlaku kekeliruan. Jadi itu antara keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kes ini. Baik, kemudian panjanglah apa yang disebut oleh hakim dalam kes ini. Cuma kemudiannya hakim memberikan alasan-alasan dia. Ini saya sebut secara ringkas apa yang disebut oleh hakim dalam kes ini. Alasan dia kenapa dia membuat keputusan sedemikian. Baik, kenapa dia membenarkan Jill Island untuk menggunakan nama Allah? Kenapa bahan-bahan tadi perlu dipulangkan kepada Jill Island, dan kenapa dia berhak, kan, untuk menggunakan istilah-istilah tersebut di dalam mengamalkan agama dia? Yang pertama, hakim kata, kerana fasal yang ketiga dalam perlembagaan persekutuan, fasal yang ketiga ni iaitu Islam sebagai agama persekutuan, dalam klausa 1, clause 1, dia kata Islam is the religion of the federation. Fasal nombor 3 perlembagaan negara kita kata Islam agama persekutuan. Ini alasan hakim ni kenapa dia benarkan. Dia kata but other religions may be practiced in peace and harmony in any part of the federation. Tapi dia kata agama lain boleh diamalkan, kan, dengan aman damai, peace and harmony, dengan harmony, kan, di mana-mana bahagian dalam persekutuan negara kita ini. Jadi ini antara alasan dia. Dia kata Islam memang agama persekutuan, tapi agama lain boleh diamalkan dengan aman damai, secara harmoni, di mana-mana bahagian dalam dalam negara kita ini. Kalau tuan-tuan tengok kes-kes sebelum ini, kan, kes-kes sebelum ini hakim dah buat keputusan bahawa bila kita nak benarkan sesuatu perkara, kita mesti melihat kepada apakah amalan itu boleh menggugat keamanan negara, keharmonian negara. Jadi kalau kita benarkan, kalau kita benarkan istilah ataupun perkataan Allah, kan, digunakan oleh agama lain, kan, digunakan oleh agama lain, kemudian menimbulkan kekeliruan dan menimbulkan perbalahan antara satu agama dengan satu agama, ini tidak akan menjamin keharmonian dalam dalam negara. Apatah lagi sudah banyak pakar-pakar dalam agama mencadangkan kepada pihak agama Kristian untuk menunjukkan di mana Bible, mana kitab suci, Injil mana, kalau boleh guna perkataan Injil, yang mana mereka menggunakan nama Allah. Hatta Vatican pun tak setuju orang Kristian menggunakan nama Allah. Vatican pun tak setuju. Mereka kata nama Allah tidak digunakan untuk merujuk kepada Tuhan, Tuhan Bapa sebagai contoh, tidak digunakan nama Allah. Jadi ini antara hujah-hujah pihak yang tidak bersetuju penggunaan nama Allah digunakan oleh penganut agama lain. Sebab dia kata syarat nombor satu, buka kitab mereka. Macam kita orang Islam, kita buka Quran, kan? Buka Quran, surah yang pertama surah apa? Surah Fatihah.
Saya tanya satu masjid baru ni, surah yang pertama surah apa? Dia kata surah Baqarah. Keliru sikit. Biar tak apalah yang tu. Yang penting dia jawab tu okey lah. Yang nombor dua. Kalau dia jawab surah Nuh ke surah Izaja ke, yang tu lagi teruk lah kan. Tapi kalau dia sebut surah Baqarah tu kira okey lah kan. Surah yang pertama, surah Fatihah. Yang kedua Baqarah dan seterusnya. Buka sahaja Fatihah, jumpa nombor satu, Bismillah, kan, dengan nama Allah. Mana memang agama kita, nama khusus bagi Tuhan adalah Alif Lam Lam Ha, Allah. Tapi bila kita buka Bible, bila kita buka Bible, sama ada kita buka Old Testament, Taurat, nama dululah, nama asal, ataupun kita buka New Testament, tidak ada satu pun daripada muka surat yang pertama sampai kepada kulit yang terakhir, page yang terakhir, tidak ada satu pun nama Allah dalam Bible. Sama ada dalam Old Testament ataupun dalam New Testament. Tak ada. Jadi macam mana kita nak apa ni, faham apa yang berlaku? Ini yang menimbulkan kegelisahan, kan? Menimbulkan rasa tidak senang di kalangan orang-orang Islam terhadap apa yang berlaku. Kalaulah betul dalam agama Kristian memang mereka menggunakan nama Allah, buka-buka kitab dia memang ada nama Allah. Yang tu kita fahamlah. Sebab memang dalam kitab mereka guna nama Allah. Tapi masalahnya tidak ada. Kecuali tu yang Al-Kitab dalam bahasa Indonesia. Ini yang jadi masalah. Baik. Kemudian, hakim dalam kes ini juga menyebut bahawa artikel 3 tu dia tak boleh berada, dia tak boleh mengatasi artikel 11. Artikel 3 tak boleh mengatasi artikel 11. Contoh dia kata apa yang disebut oleh Profesor Dr. Syad Salim Faruqi, kan, dalam buku dia, dia menyebut berkenaan dengan constitutional rights, iaitu hak perlembagaan dalam artikel 10, artikel 11, artikel 12. Baik, kita mengatakan macam ni, tuan-tuan. Baik, kita mengatakan macam ni. Kebebasan beragama dan seumpamanya, dia mestilah tidak memberi prejudis kepada Islam. Yang tu keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim sebelum ni. Kalau tuan-tuan tengok kes Lina Joy, kan, ketua hakim negara punya penghakiman tu, tengok, tuan-tuan boleh baca. Banyaklah, ada beberapa kes sebelum ini. Antaranya, dinyatakan dengan jelas bahawa dalam perlembagaan negara kita, dalam banyak-banyak agama dalam negara kita ni, hanya satu sahaja nama agama yang disebut. Hanya satu sahaja nama agama yang disebut, iaitu agama Islam. Agama lain langsung tidak disebut di dalam perlembagaan negara. Kan? Jadi itu menunjukkan bahawa Islam dia tidak setaraf dengan agama lain. Dia tidak setaraf. Dia lebih tinggi daripada agama-agama lain. Tetapi tidak bermaksud kita menghalang agama lain daripada dianuti. Tidak bermaksud kita menghalang atau mengganggu agama lain untuk dihayati oleh penganut mereka secara bebas, dipersilakan. Tetapi mengamalkan ajaran agama lain tidak boleh mengganggu, kan, penganut-penganut agama Islam. Tidak boleh memberi prejudis kepada penganut-penganut agama Islam. Ini poin yang paling penting yang pernah disebut dalam kes-kes sebelum ini. Baik, tetapi keputusan hakim dalam kes ini adalah sebaliknya. Baik, tuan-tuan sekalian, saya tak boleh lama sangat. Kemudian kalau kita lihat kemudiannya, hakim dalam kes ini juga mengatakan bahawa perlembagaan persekutuan, khususnya perkara 150 150 kurungan 6A, menghalang parlimen daripada membuat atau menggubal mana-mana undang-undang yang boleh menggugat ataupun yang boleh mengancam kebebasan beragama, walaupun ketika emergency, walaupun ketika darurat. Yang mana dalam clause yang kelima tu dia kata shall not extend the powers of parliament with respect to any matter of Islamic law or the custom of the Malays
or with respect to any matter of native law or customs in the state of Sabah or Sarawak, nor shall clause 6 validate any provision inconsistent with the provisions of this constitution relating to any such matter or relating to religion, citizenship or language. Dia kata kalau darurat sekalipun, tak boleh buat undang-undang yang menjejaskan agama. Tak boleh. Bukan sahaja Islam, tapi yang berkaitan dengan agama, tak boleh. Citizenship, kewarganegaraan, warga negara seseorang, tak boleh. Language, bahasa dia, tak boleh. Ha, jadi ini yang difahami, yang digunakan oleh hakim dalam kes ini. Kita kata bahawa yang mesti kita bagi keutamaan Islam tu. Apa-apa sahaja yang menjejaskan Islam, kita tak boleh benarkan. Ha, kita kata macam tu. Tapi hakim kata, hak nombor tiga tu, Islam sebagai agama persekutuan, tak boleh digunakan untuk menjejaskan kebebasan beragama. Ha, itu masalah dia. Kan? Tuan-tuan nampak tak? Dia punya apa ni arguments tu. Dia punya penghujan antara kedua-dua belah pihak. Sama ada yang setuju ataupun yang tidak setuju. Baik. Kemudian dia kata bahawa dia kata bahawa kebebasan beragama ini, dia kata, dilindungi, kan, dilindungi sepanjang masa. Ha, dilindungi sepanjang masa. Maksudnya dia nak kata bahawa individu itu berhak untuk dapat kebebasan. Maka kalau itu agama dia, kita kena bagi perlindungan kepada dia. Kita mengatakan bahawa kena buat pertimbangan kebebasan dia untuk mengamalkan ajaran agama dia. Pada masa yang sama, kena timbang, ni, lebih ramai orang Islam ni, macam mana? Apabila bertembung antara kepentingan satu orang, kan, kepentingan satu individu yang boleh mengancam keselamatan beragama lebih ramai orang, maka kita mengatakan bahawa mahkamah sepatutnya memberi keutamaan kepada public order, kan, kepada soal keharmonian, soal mengelak ketegangan, benda-benda sensitif, benda kontroversi dan sebagainya. Itu yang kita nyatakan pendapat kita. Baik. Kemudian banyaklah kes-kes yang dirujuk tentang kes apa ni Jamaluddin yang apa ni yang kata-kata satu kes berkenaan dengan paderi Melayu dan sebagainya. Jadi itu antara contoh macam mana boleh berlaku ketegangan, kan, antara agama Islam dengan agama bukan Islam. Dalam kes tersebut antara orang Islam dengan masyarakat Islam dengan masyarakat Kristian. Jadi itu antara kes-kes yang dirujuk oleh hakim dalam kes ini, dalam membuat keputusan ini. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa apa yang dibuat oleh mahkamah dalam kes ini, dia mengatakan bahawa arahan kabinet itu, dia kata, adalah tidak selari dengan perlembagaan negara. Dia kata tidak selari dengan perlembagaan negara. Maka dia mengatakan bahawa kalau menggunakan nama Allah, tapi kalau ada diletakkan amaran ini adalah untuk agama Kristian sahaja, maka itu memadai, kan, itu memadai untuk menjauhkan orang Islam daripada terkeliru dengan bahan-bahan agama tersebut. Jadi ini antara perkara yang disebut oleh hakim dalam kes ini. Sedangkan kita mengatakan bahawa berapa ramai orang bila dia dapat satu-satu benda, dia tengok pada muka surat depan, kan, pada muka surat depan, apatah lagi kalau orang tu dia ambil satu benda, dia buka, kan, dia buka terus sebagai contoh. Jadi dia tak perasan pun apa amaran yang ada pada bahagian depan. Jadi kita menyatakan kekhawatiran kita kepada bahan-bahan seperti ini. Maka akhirnya mahkamah membuat keputusan bahawa pihak apa kita kata ni, pihak pemohon dalam kes ini dibenarkan untuk mendapat deklarasi sebagaimana C, D dan juga DB yang kita baca tadi. C dan juga D yang kita baca tadi, iaitu satu permohonan oleh pemohon supaya dia dibenarkan untuk menggunakan CD berkenaan, walaupun CD itu mempunyai nama Allah. Jadi ini antara perkara yang dibenarkan oleh mahkamah dalam kes ini. Jadi itulah sidang hadirin mukminin, sidang hadirin sekalian,
apa yang berlaku dalam kes ini. Dan kita dapati dalam kes ini mahkamah membenarkan, iaitu satu deklarasi bahawa dia ada constitutional right kan, untuk membawa masuk 8 CD berkenaan itu, antaranya lah keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Jadi mudah-mudahan sedikit dengan masa yang terbatas ini kita mendapat gambaran apa yang berlaku dalam kes ini. Walau bagaimanapun untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga Kerajaan Malaysia telah memfailkan rayuan. Dan kita tengoklah nanti apa keputusan yang akan dibuat oleh mahkamah pada masa akan datang. Cuma nasihat saya, pesanan saya kepada tuan-tuan, bila kita mengulas isu-isu macam ni, elakkan kita memburuk-burukkan mahkamah. Kan, kalau tuan-tuan memburukkan mahkamah, contohnya tuan-tuan kata hakim bodohlah, hakim sesatlah sebagai contoh, maka itu boleh menyebabkan tuan-tuan dikenakan contohnya tindakan contempt of court, menghina mahkamah. Jadi tak pasal-pasal. Jangan kait nama saya pula. Saya belajar dengan Ustaz Jalani ni kan. Jangan kait nama saya. Saya tak ajar macam tu. Kita ajar perbincangan ilmiah kan. Apa hakim kata, kita tak setuju kenapa, kita bagi tahu secara ilmiah kenapa kita berpendapat sedemikian. Tapi label-label macam bodoh ke, mahkamah kafir ke apa, kita tak guna perkataan-perkataan macam tu. Sebab perkataan macam tu kita kata biadab lah, unethical kan, tidak ada etika. Dan perkataan-perkataan macam tu dianggap sebagai satu jenayah kerana memburukkan sistem keadilan dalam negara kita. Jadi pastikan tuan-tuan, bila tuan-tuan nak bagi pendapat kepada sesiapa pun ataupun menggunakan media sosial, pastikan kita bagi pendapat berdasarkan kepada undang-undang. Jangan kita condemn dan menggunakan bahasa kesat sehingga melanggar undang-undang, sehingga akhirnya pihak berkuasa akan mengambil tindakan terhadap kita. Jadi itulah sedikit pada malam ini. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.